silakan, Mas. Bisa bergerak sendiri untuk membantu. Salut sih, karena maksudnya ya menjadi satu organisasi yang bagus jadinya itu. Ormas. Iya kan, kita maksudnya jadi enggak. Mana tanya sih, mau nanya. Kan banyak anggapan orang yang menganggap bahwa Lestari itu lebih banyak penyakit macam barbar gitu. Bagus tuh. Tangan ya. Dilanjutkan ya, Lia. Oke, ada dari sini lagi, dari sini dulu. Ada tanya enggak? Ayo. Ayo siapa? Dari teman-teman juga boleh, ayo. Mumpung orangnya di sini, biasa kalau tanya pakai telepon susah. Karena enggak tahu nomor teleponnya. Grogi, merah mukanya merah lho. Ayo, ada tanya lagi enggak? Jadi ini mukanya merah. Pakai blush. Ayo cepet angkat tangan. Mas Raymond, nanya. Ayo Mas Raymond. Iya, enggak apa-apa lah. Saya banyak tuh orang-orang yang kayak dengar kakak bilang di podcastnya Abdul Yusman, kakak bilang ya nantinya menikah dengan siapapun, kakak bilang. Terus oh, masih ada yang komen, masih dibully lagi. Iya biasalah, cuma segelintir sih ya. Coba Ayah Lesnar katanya. Itu kan saya sebenarnya ngomong gitu karena saya nggak mau mendahulukan. Iya dong, pastilah manusia itu cuma bisa berencana. Tapi ya wajar lah ya, namanya juga kita manusia ya. Iya kok. Oke, Ayah Lesnar. Dan jangan selalu menyudutkan terus lah buat Dede. Jadi kayak seakan-akan karena Dede tahu apa yang dirasain kakak. Jadi kakak juga kan berat ya. Pasti dituntut gitu, harus begini. Ketika kakak berbuat iya, ketika kakak misalkan tidak sesuai ekspektasi, mereka ngamuk-ngamuk. Karena ini menurut kakak ya, menurut kacamata kanan kakak. Sorry kalau salah. Fans kakak itu, fans kita, ya Lestar kita anggap ya, itu kebanyakan perempuan. Jadi ya mereka lebih banyak, perempuan itu lebih condong menggunakan hati daripada pikiran, logika. Jadi ya kadang-kala mereka ada ngerasa sisi dominan, ngerasa di sisi posesifnya, cemburunya. Jadi ketika kamu ngulang suatu statement yang sama yang gak disukai mereka, ketika kami ngomong biasa aja, tapi ketika kakak, mereka ngerasa sakit hati gitu. Karena mereka ngerasa berada di posisi kamu, padahal kamu sendiri gak ngerasa sakit hati kan. Itu anggapan kakak sih, berkak gitu. Karena memang ya wajar, karena fans perempuan banyak yang cemburuan, posesif. Makanya ketika saya misalkan foto sama cewek ini atau gimmick di atas panggung dekat sama siapa gitu, mereka pada baperan. Beda hal ketika Lesti yang itu, yang di panggung ya, seperti itu mereka biasa aja karena mereka perempuan. Posisi mereka mau posisi mereka ada, bahkan kayak susah karena kan mereka tuh pacar saya kok gitu. Dan awal-awal saya merasa ada sedikit loh kok gini gitu, tapi ya setelah saya ngejalanin, oh ya udah gitu, lama-lama saya udah mulai terbiasa. Ya jadi makasih juga untuk kalian semua karena kasih sayangnya kalian. Tapi yang kakak tahu kalau yang Lestar lovers jahat yang ngikutin mereka nggak baperan. Nah ini, setuju nih. Coba, ini benar gak ya, Lestar lovers sejati? Lestar lovers sejati. Oh. Oke, ada pertanyaan lagi gak? 5 menit atau 6 menit lagi? Itu tadi Mang Raymond udah berdiri. Oh, ayo, jangan lupa saya. Ayo, Nina, sini Nina. Ya ampun, badannya kecil banget ibu. Woy, gimana banget? Ayo, ampun. Masa ini.
aslinya nih, cepat. Halo, apa kabar sahabat Sending Merah? Oke, the power of Leslar. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Budi Koseno dari SD 04 Petang, nomor 3. Sangat solid dan luar biasa dong ngomong biasa. Kesulitan mereka juga, saya senang sekali gitu, kompak, apalagi mereka berdua juga menghibur sekali, baik di luar maupun di dalam panggung, di podcast maupun di acara orang lain, sangat spesial lah gitu, menjadi tontonan yang luar biasa. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaan saya untuk Dede, kan lebih sering dekat sama Rizky Billar gitu, udah sering diketukin berapa banyak sama Sahabatnya pasti nggak bohong, pasti sering ngentut. Nggak, itu bukan ngentut, itu ada kodok kedudukan nama saya. Sering lah. Sering ya? Sering. Sering? Kakak. Orang saya juga sering. Hah? Oh, bangga, jelas lah. Amat sangat bangga. Itu dia sampai ngumpulin di plastikin tau, dicari angin gua kemana. Kampung terus disimpan di kantong gitu. Kampungnya lu. Iya. Lo tau gak kentut gue tuh baunya seperti parfum Eropa. Kenapa? Karena baunya tahan lama. Ini dari pertanyaan banyak, ini pertanyaan lagu dari Malaysia nih ya. Ini main terakhir baru kita nanti minta testimoni teman-teman nih ya. Joni. Joni. Kan pas begitu dia datang, itu ada juga. Persis banget sama kayak gitu. Makanya Dede, oh mungkin orang ini kali. Karena begitu kan, lagi kalau kondisi di lapangan iya. Itu kan kita itu gak tahu megang-megang aja. Iya, kayak kita kan mau pemain sepak bola tuh kan. Terus kamu waktu itu gak lagi, kamu waktu itu lagi megang mic? Kamu enggak, posisinya Dede lagi itu. Kamu gak lagi megang apa-apa? Enggak. Kamu kan bisa ketemunya mic. Oke, ini terakhir kalinya. Ada gak perwakilan dari teman-teman nih, dua orang satu, ayo kasih ini. Ayo dong, biar masuk sini di podcast sini ayo. Dong, ayo. Udah pada malu tadi, udah pada makan belum? Oh, belum. Enggak berani makan sebelum selesai. Dia mau ngeliatin terus. Coba ayo perwakilan di. Di, saya kasih Raymond. Di perwakilan di. Eh, satu orang. Siapa ayo? Ayo. Jadi kita ada program ya, lo jadi bahan bulian ya. Satu perwakilan di. Bagaimana ya? Minta. Sayur ya teman-teman, bukan samyang. Kakak suka buat tuh samyang. Jadi mohon maaf juga, jadi pertanyaan nggak bisa kejawab semua ya, karena memang lucu kali kok. Apa? Ya. Ini ayo bahan bulian. Ayo perwakilan aja. Makanya. Ayo. Lucu juga ya kadang-kadang. Dia lucu juga tau. Mohon. Amin ya. Ayo. Amin aja dulu. Ayo, siapa yang perwakilan? Baik doanya baik. Amin loh, toh amin. Calon presiden dulu. Ayo. Amin rais.
Ayo satu orang. Masa gue yang gituin? Ayo. Enak dong kalau gue. Ayo. Oke. Wah, bajunya sampai Lesnar namanya. Woi, woi, Lesnar. Tunjukin dong kaosnya dong. Woi. Duduk ambil duduk kursi dong. Tapi mundur. Jadi, aku tanya ini sebelumnya udah kenal belum? Aku udah, kita sebenarnya tergabung satu organisasi ya, satu fanbase, komunitas. Namanya apa fanbase-nya? Satu kalau yang lukisan di pajak di Iya, terus rasanya gimana nih ketemu kakak sama Dedi nih? Bisa disampaikan nggak? Tapi mereka termasuk yang terorganisir. Iya, gimana? Kok bisa sampai profesi sampai bisa sayang sama kakak Dedi itu kenapa? Coba. Terus harapannya gimana? Sampai grogil dia. Mau minum nggak? Udah minum. Apa? Grogil. Sampai nggak makan? Lihatin. Kalau harus mau minum, mau dikasih susu loh, mon. Jadi apa itu? Ini apa? Apa jadi? Gimana? Kau bisa sampai terbentuk? Gimana? Terus sering ngumpul-ngumpul nggak? Dari Lesnar tuh sumbangin duit dari seluruh Hongkong, Taiwan, semuanya sumbangan ke yayasan apa kemarin untuk anak yatim dia tuh ya? Yatim. Jadi ini apinya ke yayasan apa kemarin kita? Siapa namanya Pak? Ani. Baik, siapa Pak? Aku Ayu. Oh, Ayu. Ya. Jadi gimana? Senang ya? Senang ketemu. Senang banget. Akhirnya dengan setiap hari saya post. Pertama kali senang ya? Senang ketemu aku, Babas. Dua kali. Senang dong ketemu orang-orang baik. Amin. Coba ditanya enggak? Oke. Ada yang mau tanya enggak? Bingung deh, bro. Ya, bingung mau tanya apa. Pokoknya doain yang baik-baik. Wih, dapat tangan. Kita terbentuknya. Mau cerita terbentuknya. Ah, Bapak, ayo. Iya, jadi. Ini, biar tahu. Biar kakak sama Dedek tahu terbentuknya gimana itu. Iya, jadi dulu, bukan dulu sih, baru kemarin ada beberapa akun yang bikin grup. Kita bikin grup kayak cuma sengaja aja kok. Kayak iseng-iseng aja, kayak kalau yang sefrekuensi kita kumpul bareng. Sefrekuensi? Maksudnya kayak bahasanya untuk kumpul. Pokoknya kayak gitu, sampai akhirnya ada musibah kemarin di Sukabumi ya. Wow. Akhirnya ada satu orang yang jatuh sih, lagi kita buka donasi katanya gitu. Akhirnya kita buka donasi, kita gak pernah pikir panjang buat bisa dapat 120 juta itu. Kita targetin itu cuma 1 juta. Ternyata 3 hari kita udah bisa ngumpulin 100 juta rupiah. Namanya malah nambah. Kenapa namanya Lesnar Rover World? Waktu itu, akun kita bisa itu kita namain Lesnar Rover Indonesia. Tapi karena banyak yang dari luar negeri, mereka bilang, Kak, kenapa Lesnar Rover Indonesia? Kita kan juga ada yang dari luar negeri, akhirnya kita ganti ke dia. Di mana aja itu negaranya? Banyak, dari Agnes sendiri ada yang dari Bahrain, ada yang dari Taiwan. Wah, terus saya ada yang menarik saya, itu satu polisi Lesnar itu. Ah iya, di malam dengan polisi Lesnar, ya. Makanya kita tergabung. Bang Bila suruh baca DM-nya Bupol. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya rata, saya baca. Saya pernah ngomong
Kak Binar mesti sabar ya, biasanya kalau dupol gitu doang ngomongnya sih ya. Manja sayang. Manjanya itu, apa artinya situ? Manja sayang, itu biasanya dupol banget. Iya, oh itu artinya manja sayang. Enggak, biasanya manja. Iya, manja, gitu. Ya, bahasa apa itu? Arab ya? Enggak, bahasa itu manja, manja. Oh, saya kira bahasa Arab, makanya saya gak ngerti bacanya. Manja sayang gitu. Oh, saya kan manja, saya kira polisi resa. Polisi resa. Polisi resa. Ini. Ya kok oh, itu manja sayang ya. Saya kira manja aja ya, bahasa Arab saya kira tidak ngerti saya gini-gini aja ya. Iya sempol jadi ya gue itu banyak dari admin-admin kok oh. Terdiri dari 13 admin itu ada yang mau disampaikan lagi tuh sebelum kita makan-makan gak ada pokoknya yang terbaik buat mereka ini baru nih Pak Cesar garis keras jati ini baik buatnya. Ya ini dulu apa nih? Belum mungkin yang itu mungkin. Ya asal mana kalau pukul itu? Pukul orang kalau enggak Sumatera, Pulau Sumatera bukan. Kayaknya sih. Oke. Mungkin ada sampai lagi dari Kakak Remon? Salam. Udah. Ya. Sudah ada saya baca. Mungkin ada pesan? Enggak ada pesan ya, sudah kan enggak boleh ya. Dibaca enggak kan? Balas saja. Oke. Langsung dibalas untuk Gupol. Luar biasa ya Kakak Bilat. Oke, dari pesan-pesan dari lainnya ada pesan-pesan gak ada lagi buat teman-teman sesar lainnya? Apa? Virus sesar apa? Virus sesar ada. Itu juga tergabung dari 2W. Pokoknya 2W itu 13 akun. Satu akun pribadi namanya Andi Pompo. Area sesar. Yang lucu-lucu ya, dari anak saya sekolah itu. Oke, mukanya Dora. Banyak sih, itu pribadi. Akun tenis. Banyak macam yang sudah mau kita 13. Jadi masing-masing kemarin saya udah undang wrestler universe itu nama-nama juga kenal ya jadi teman-temannya. Nah, jadi saya juga kenal. Oh, namanya enggak kenal. Baru kenal ketemu. Baru ketemu hari ini. Biasa ya. Tapi satu grup. Oh, tapi baru kenal sekarang. Masih mau satu frekuensi. Berarti nama teman nambah rezeki ya. Amin. Insyaallah. Iya, amin. Oke. Jadi ada pesan lagi enggak ada? Enggak ada pokoknya. Makasih supportnya ya. Dan semoga bisa terus bertahan. Amin ya Allah, amin. Oh, satu lagi. Kita lagi operasi buat desa nanti ya. Oh ya. Oke, boleh nanti saya bantu. Enggak usah kata-kata ya, bagus. Ayo teman-teman, dari maksudnya support video Kak, maksudnya nanti selain support ini Kak. Kalau semalam ini kan kalau Kakak yang ngomong sama Dede kan pasti insyaallah. Iya. Hari ini kita baru buka udah kumpul. Buat ditujukan ke suatu yayasan atau kita ngumpulinnya donasi pasti dibuka kita bisa.com lebih apa? Kita nggak berani pegang duit. Iya, ya, kita bisa. Lalu nanti dana itu disalurkan ke? Disalurkan ke anak-anak yang membutuhkan karena kemarin itu banyak banget yang tapi udah ada targetnya bakal kemana gitu maksudnya? Ada, karena banyak banget yang DM minta buka yang open donasi ke kita karena kita nggak bisa. Sekarang berapa? Hari ini baru dibuka berapa jam ya? Dan tinggal ada 3 atau 4 juta. Lumayan. Okay. Oke, mungkin masih support lah. Ya. Biasa nih rasa lover ya. Harus ya. Harus. Oke, terima kasih kemarin karena waktu udah ini nggak bisa jawab pertanyaan semua karena tersangking banyak saya sampai bingung mau bertanya apa lagi. Tapi terima kasih buat Kakak Bila. Terima kasih juga berdua. Lesti, semoga lancar buat Lesnar lover. Terima kasih Kowa sudah mempertemukan Lesnar sama. Iya. Karena saya juga tahu tuh. Ya, karena kalau gini kan saya juga penasaran kok bisa ya. Kemarin saya coba ngumbang itu juga sama. Mereka tuh bergerak sendiri tanpa ada apa? Sukarela aja karena frekuensinya sama ya. Terima kasih, luar biasa nih. Karena saya memang ada rencana saya. Plan, tapi ya kembali lagi sih.